Expire-nya? 2023 nih Pak, masuk. Oh ya. Oke. 32. Dari 205 kita coba hitung ke 31. Ah, coba setinggi apa bedanya dengan ini? Jauh ya. Kalau ini pasti nggak nyangkut, cuman kasih itu pelek saya pelek berapa inci? 10 kan? Sepuluh ya? Hah? 9,5? 11, makanya kalau kasih yang 245 terlalu donat dia. Sama 205 235 enggak, ini saya mau bandingin tiga ini, gini aja. Ini jajarin aja, didampingin tingginya. Nah, selanjutnya kita pakai 31, 205, 235, 31. Coba kita pitching 31 dulu. Di toko apa nih? Toko apa namanya? Eskapan Pekanbaru. Kita pasang dulu 31, kita cek nyangkutnya di mana. Standar dilihat nyangkutnya di mana. Terus. Up. Oh ya, nyangkut sini ya. Aduh. Nyangkut ya. Pilihannya sepertinya 245-75. Kalau 30 tanggung juga. Nanti kita coba hitting ke 23575. 23575 ya? Iya. Oke, coba mudah-mudahan tidak nyangkut. Udah pasang lah. Ya. Rasanya ya 245 udah enough. 235 ini udah bagus. 235. 245 enggak ada ya? Coba, Bang. Oh iya, shutter aja, belok-belokin aja. Hah? Ya, elah. Terus, Paul. Terus, Paul. Terus. Aman. Karena ini udah digeser. Terus. Habisin. Habis, aman, nggak nyangkut. Balikin. Aman. Kayaknya ini aja lah. Oke, kompom ini aja. Nanti aja 4-4 ya. Sit. Nah, akhirnya jatuh pilihan ke 23575. Ring 15. Modelnya MT, mood rate. Jadi 235 ternyata tidak ada yang merubah-rubah. Tapi kalau kamu mau juga enggak apa-apa, udah nongol. Ah. Iya. Ada. Lihat aja nanti ada. Sekarang kan enggak boleh panjang-panjang bosan orang. Pendek-pendek aja disingkat-singkat. Masalah roda tuh biasanya kan bikin stage sama orang. Iya. Nampak keluar dia. Transaksi di AS Serwil, walaupun saya ganti ban, dapat bonus sporing. Bang, dapat bonus sporing nih, Bang. Ya, coba makasih, Bang. Ya. Ini
setelah ganti ban 245 dilakukan spuring dulu. Izin ya bang, nampak wajah ya. Nggak lengkap kayaknya kalau nggak disemir. Nah, disemir. Oke, demikian ganti bannya. Dari 205-70 menjadi 235-75. Terima kasih.